para diakon dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan. Pada awal masa gereja, diakon itu dianggap pelayan misteri Yesus Kristus dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka seperti dalam kisah para rasul dipilih untuk membantu para rasul dalam tugas pelayanan. Dan dalam sejarah gereja dikatakan bahwa diakon itu bagaikan telinga uskup atau mulut, hati dan jiwa uskup. Saya mengenal satu keuskupan di mana diakon sungguh-sungguh menjadi pembantu uskup, menjadi sekretaris pribadi uskup, membawakan tas, mengiringnya naik turun mobil, seluruhnya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Seorang diakon dipanggil untuk, dikatakan dalam sejarah, bahwa mereka itu melayani seluruh umat Allah, memelihara orang sakit dan miskin, melayani yatim piatu, melayani kaum lemah, misalnya kaum janda yang tidak punya suami yang membela mereka. Tetapi mereka juga mendapat tugas luhur dalam liturgi, yaitu melayani altar. Mereka juga dapat membaptis. Mereka juga dapat menjadi pelayan sakramen pernikahan. Dan jangan lupa yang disebut terakhir, tetapi bukan yang terkecil, yaitu mewartakan firman Allah sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh uskup itu. Inilah keterangan yang bisa kita baca dari buku upacara diakon di belakang. Para diakon dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Nabi Yeremia dipanggil untuk menjadi Nabi Allah, mewartakan firman Allah kepada bangsa Israel yang keras kepala, kepada bangsa yang memberontak, kepada bangsa yang tidak mau taat kepada Allah. Bisa dibayangkan, Nabi Yeremia ketika dipanggil pasti merasa gentar. Seperti beberapa nabi dan tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Lama, Nabi Yeremia berontak, "Jangan saya, Tuhan, karena saya masih muda dan tidak pandai bicara." Tapi karena tugas untuk mewartakan firman begitu penting dan mendesak, Tuhan tidak mau mendengar alasan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Karena itu kita tadi mendengar bagaimana Tuhan mengutus Nabi ini untuk mewartakan firman-Nya, biarpun dia akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi Tuhan juga memberikan jaminan bahwa Tuhan akan melindungi nabinya ini. Dari kisah panggilan Nabi Yeremia dapat disimpulkan bahwa tugas mewartakan sabda Allah adalah karunia.
orang dipanggil menjadi nabi seperti menjadi seorang diakon yang salah satu tugas pentingnya adalah mewartakan firman Allah dan menjelaskannya kepada umat. Tugas yang mulia ini bukanlah karena orang layak untuk itu. Ini anugerah Tuhan bagi orang yang sebenarnya tidak layak untuk itu. Karena itu, seorang diakon harus menerima karunia tapisan diakonat ini dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah Roh Kudus untuk pembangunan gereja. Akan tetapi, kita juga sadar tugas yang begini penting membutuhkan juga diakon-diakon yang baik. Dalam bacaan kedua kita mendengar bagaimana 7 diakon pertama dipilih berdasarkan kualitas mereka. Karena mereka itu dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Terkenal baik. Jadi ada keseimbangan antara karunia Tuhan yang cuma-cuma bukan karena orang itu baik, dan di lain pihak yang menerima karunia itu juga harus mempunyai kualitas tertentu yang baik. Mereka diutus untuk pelayanan. Oleh karena itu kita bersuka cita pada sore hari ini ada 12 frater yang akan menerima karunia yang penting bagi gereja. Mereka akan membantu uskup dan para imam dalam pewartaan firman. Mereka termasuk dalam kaum klerikus. Mereka memberikan bantuan yang berharga untuk melayani orang sakit dengan membawa komuni, juga dengan membaptis dan sebagainya. Semoga ke-12 frater yang akan menerima karunia itu menyadari bahwa mereka adalah anugerah bagi gereja karena mereka melayani, bukan karena hal lain. Dan jika mereka mampu menjalankan tugas ini dengan baik, pada akhirnya mereka harus berkata seperti dikatakan dalam Injil Lukas, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah kerendahan hati yang perlu dimiliki oleh setiap diakon. Kita yang hadir di sini tentu mendukung ke-12 frater ini dan mendoakan mereka agar mampu menghayati tapisan ini dengan baik sampai pada akhirnya mereka akan menerima tapisan berikutnya sebagai imam. Kita doakan ke-12 frater ini agar mereka mampu menjalankan semua yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Tuhan memberkati.